Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lepas ibu dikecam teruk kes daging harimau menangis, sekali Amira kongsi foto mama ketika muda. Ini reaksi netizen. Sebelum ini, ibu kepada pengacara terkenal Niloufar Mohamad Noor, Datin Noor Kartini Noor Mohamad mengambil keputusan untuk membatalkan permohonan cap dagang bagi jenama Harimau Menangis. Pemilik syarikat Noor Khan Enterprise itu berkata, permohonan itu akan dibatalkan dalam masa terdekat. Saya ingin memohon maaf kepada semua dan saya mengambil keputusan untuk tidak mendaftarkan produk tersebut, katanya dalam sidak khabar secara maya pada Khamis. Beliau juga memohon maaf di atas kekhilafan yang telah berlaku sehingga menjetuskan kemarahan orang ramai. Tujuan asal saya memohon trademark ini adalah hanya untuk melindungi jenama perniagaan saya dan juga ejen jualan kami daripada masalah produk tiruan, katanya. Tambah Noor Kartini, beliau tiada niat untuk menutup pintu rezeki sesiapa. Saya percaya rezeki kita masing-masing datangnya daripada Allah SWT. Diharap dengan penjelasan ini, isu ini selesai dan tidak berpanjangan, katanya. Bintang media sosial Amira Khan ada memuat naik beberapa perkongsian pendek menerusi Instastory di Instagram miliknya pada Selasa. Menariknya, adik kepada usahawan dan host terkenal Niloufar ini berkongsi beberapa foto ibunya, Datin Noor Kartini Noor Mohamad sewaktu muda. Mama, harimau pun nangis tengok ni, tulisnya ringkas pada foto lama ibu tercinta bersama emoji. Sementara itu, dalam satu perkongsian lainnya, Amira sekali lagi menulis caption berseluruh, "Menangis ke tak menangis?" titiknya lagi. Di dalam beberapa gambar yang dikongsikan itu, jelas menggambarkan Datin Noor Kartini mempunyai raut jerita sejak dari dulu lagi. Malah usahawan tersebut juga kelihatan anggun mengenakan peselina hitam dan putih lengkap dengan aksesori anting-anting sebagai pelengkap gayanya dalam foto tersebut. Berikut reaksi dari netizen. Selagi boleh tutup, tutuplah aib yang lama-lama. Tak perlu undang fitnah, cantik ke tidak, pandangan setiap manusia berbeza. Namun kita nak gapai perhatian manusia atau kasih sayang Allah. Anak kena belajar mendalami hukum dulu ni. Sebab Allah menilai kehidupan hadapan kita bukan di masa lalu. Tapi kenapa perlu ditunjukkan keaiban masa lalu? Kot dia pun nak bangga keturunan cantik. Tak perlu kot sebab nanti semua akan reput. Haha, barangkali dia nak tunjuk baka dia cantik kot. Melayu tulen ramai yang lagi cantik. Secara jujur aku bagi tahu, Amira ni pun bukannya cantik sangat, biasa-biasa je. Itu pendapat akulah. Orang lain aku tak tahu. Cuma tang hidungnya je lah menonjol dari orang Melayu. Bangga sangat dengan trademark menangis ke? Sehingga gambar ibu tidak menutup aurat rambut di depan umum dalam media sosial. Subhanallah. Jangan sampai diri sendiri sentiasa dalam keadaan menangis kerana malu, merasa aib dan pelbagai. Allahu Akbar. Berfikir sebelum membuat sesuatu itu adalah lebih baik. Wallahu alam. Cantik sangat. Mak dan anak sama-sama cantik. Tapi tu kan masa mama dia muda masih tak berhijab. Sekarang dah berhijab. Apalah salahnya menjaga aurat ibunya pula. Kenapa nak dedahkan gambar yang lama pada media sosial? Tapi kan apa nak kisahkan? Kubur lain-lain. Pandai-pandailah masing dah besar, panjang bukan budak. Bila seseorang tu dah bertutup aurat dia, eloklah tutup terus gambar-gambar yang tak sepatutnya. Kot cantik pun tak ke mana kalau tak disertakan dengan ilmu agama. Petikan daripada trending sangat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.